Gawo. Gawo adalah sebuah daerah yang terletak di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Tepatnya terletak di sebelah selatan pinggiran kota Surakarta. Nah, banyak orang mengenal Gawo hanya dengan stasiun kereta dan pasarnya saja. Tapi tak banyak orang mengenal bahwa Gawo di masa lalu menyimpan sebuah peristiwa bersejarah yang berhubungan langsung dengan sebuah peperangan, yaitu Perang Diponegoro. Nah, di video kali ini, kami akan mencoba mengulas sebuah peristiwa bersejarah tersebut dengan seorang narasumber. Nah, teman-teman, tetap ikuti video ini ya. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pemerhati sejarah dan termasuk anggota dari komunitas Surakarta Heritage Society. Ya, Surakarta sama, Heritage Society. Sama komunitas Sembako Mbaki. Sembako Mbaki. Ya. Ya. Beliaunya adalah Mas Surya Harjono. Surya ya, Mas. Bukan Suryo. Dan kebetulan juga Mas Surya ini akhir-akhir ini banyak mengulik sejarah mengenai terjadinya Perang Diponegoro di daerah Gawo. Kalau menurut Mas Surya itu apa ya? Latar belakang atau yang mendasari terjadinya Perang Diponegoro di Gawo itu gimana ya, Mas? Dilepas saja ya. Oke, jadi nek kalau yang kita baca di beberapa artikel itu ternyata perlawanan terhadap Belanda oleh orang-orang yang bersimpati kepada Diponegoro itu ternyata tidak hanya terjadi di sekitar Jogja saja. Jadi tidak hanya di Pleret, tidak hanya di Celarong, di sekitar Jogja, tapi sudah mulai mendekat sampai ke Solo. Jadi di sekitar Keraton Solo itu sudah banyak orang yang bersimpati kepada Diponegoro untuk bergabung melawan Belanda. Jadi makanya kemudian terus terjadi di Gawo yang notabene dekat dengan Keraton Solo sendiri. Nah, kenapa kok terjadi di Gawo? Latar belakangnya, letak Gawo itu berada di bukan di tengah-tengah, tetapi kalau menuju ke Keraton Solo dekat, terus kemudian mau ke Semarang juga aksesnya mudah, terus kemudian ke Jogja juga mudah. Jadi tiga kota itu kan kota yang juga penting pada waktu itu. Jadi memang ini ya termasuk dari bagian strategi atau mungkin ya pemilihan. Ya, ya. Kalau kita sekarang kan tahu Joglo Semar, Jogja Solo Semarang. Jadi pada waktu itu pun Jogja Solo dan Semarang itu adalah kota-kota yang penting. Apalagi Solo dan Semarang itu kan ada benteng Ungaran. Jadi kalau mau dari Solo ke Jogja itu kan melewati di benteng Ungaran. Jadi Gawo memang bukan terletak di tengah-tengahnya, tetapi dianggap strategis karena mungkin kalau ke Solo dekat, ke Semarang juga mudah, ke Jogja. Walaupun kita tidak bisa membayangkan zaman waktu itu seperti sekarang ya, jalannya halus, kemudian banyak toko-toko, enggak. Tapi pada waktu itu sudah termasuk mudah untuk menjangkau tiga kota ini yang sangat penting pada waktu itu. Dan sebab utama dari perang yang terjadi di Gawo karena memang ini orang-orang di sekitar Solo itu ternyata juga sudah banyak yang bersimpati kepada Diponegoro. Ibaratnya banyak pendukungnya ya. Iya, ya, termasuk Kiai Mojo itu yang salah satu yang menjadi inspirator terjadinya
perang di Gawo. Iya. Mungkin untuk yang lain ada lagi mas? Belakang. Ya, jadi karena kan waktu itu Belanda itu merasa bahwa Keraton Solo itu adalah sekutunya dia, jadi sekutunya Belanda. Karena kan ada dua, karena Keraton Solo itu waktu itu PB6 itu kan seperti bermuka dua. Saya tidak tahu alasannya kenapa, tapi pasti dulu ada alasannya. Karena kan posisi juga Belanda mungkin masih berkuasa di Indonesia, jadi pasti ada alasannya kenapa harus bermuka dua. Tetap dia, beliau PB6 kepengen membantu Diponegoro, tetapi masih harus, ya katakanlah hitok-hitoknya pura-puranya membantu Belanda. Dan Belanda merasa bahwa Keraton Solo itu ada sekutunya, jadi Keraton Solo, Belanda seperti mengirim bala bantuan dan ingin membantu ini Keraton Solo, jadi makanya banyak terjadi pengiriman tentara ke Solo itu. Nah, waktu itu sebenarnya di Gawo sudah ada beberapa basis Diponegoro di sini. Dan sempat menjadi basis. Ya. Sebelum terjadi perang Diponegoro di Gawo. Ya. Tapi itu kemudian diserang oleh Belanda. Antara Gawo, tapi memang tempatnya tidak ini ya, tidak terlalu jelas di mana ya, tetapi antara Gawo kemudian sampai ke Boyolali. Karena sempat ditulis juga bahwa tentara Belanda itu berhasil menyerang prajurit Diponegoro dan prajurit Diponegoro itu kalah. Jadi mereka kalah. Mereka kalah dan seperti melarikan diri ke pegunungan di Merapi, yang di mana pasukan Belanda itu tidak mampu menyerang lagi. Karena kan mereka tidak tahu kondisi, kemudian nggak tahu situasi juga. Jadi makanya jadi prajuritnya Diponegoro itu memilih medan yang kira-kiranya tentara Belanda itu nggak bisa ngejar. Makanya lari ke gunung-gunung di Merapi. Kalau untuk terjadinya perang di Gawo ini, alurnya gimana mas? Menurut Mas Surya itu gimana jalannya? Jadi kalau di bukunya sisi lain di Ponegoro juga disebut di Gawo ini, tapi tidak banyak disebut sebenarnya di Gawo, karena kan peperangan itu tidak ini ya, sebagian besar di Jogja ya. Jogja terus kemudian di. Nah, kalau di bukunya Pak Peter Carey ini, itu Peter Carey siapa ya? Beliau itu peneliti Diponegoro sudah 30 tahun, sekitar 30 tahun tinggal di Indonesia, sudah lama sekali, dan meneliti khusus Diponegoro. Iya. Pak Peter Carey. Nah, dalam bukunya ini saya pernah ketemu juga, sudah pernah ditandatangani juga oleh beliau. Nanti bisa itu kita lihat. Disebut tanggal 15 Oktober 1826 kejadian perangnya. Di pertempurannya terbuka itu tahun itu, tanggal itu. Nah, tadi setelah yang saya ceritakan tadi pasukannya kalah dan melarikan diri ke Merapi itu, kemudian Diponegoro menyusun kembali pasukannya di Gawo. Jadi dijadikan satu lagi, jadi membuat basis baru di Gawo. Dan istilahnya Pak, reinforcement apa? Ya, kayak gitu mungkin ya. Sekarang istilahnya sekarang mungkin ya, reinforcement ya. Kemudian sampai Belanda mendengar dan memerintahkan dua kelompok pasukan Belanda, yaitu Kolonel Cocius, saya enggak tahu bacanya gimana, itu Cocius. Ya, Cocius itu dari Solo, dari Surakarta, kemudian sama Mayor Lebron de Vaxela, jadi bukan Lebron James ya. Bukan James itu, Lebron ya. Iya. Lebron James itu kan senengnya ngedang. Nah, kalau Mayor Lebron de Vaxela itu pasukan dari Kalitan. Jadi Kalitan bukan Kalitan yang di Solo, tetapi Kalitan yang di
daerah Kartosuro. Jadi ada dulu. Tapi dari Kartosuro ke arah Boyolali. Jadi ada pom bensin Kertonatan di daerah Sibukalitan. Jadi ada dua pasukan yang dikerahkan untuk menyerang Gawo. Jadi menyerang Gawo. Basisnya di Ponegoro di Gawo. Nah, diceritakan juga pada waktu penyerangan itu kembali lagi pasukan di Ponegoro kalah. Karena sebenarnya kan model serangan terbuka itu bukan serangan yang modelnya serangan di Ponegoro. Karena kan di Ponegoro itu kan bukan favoritnya maksudnya. Iya, karena kan fase favorit cara berperangnya kan gerilya. Yeah. Jadi nyerang lari, nyerang lari. Kalau Gawo ini kayak pertempuran terbuka, jadi head to head. Istilahnya head to head. Nah, dan kalah. Dan disebut di situ itu pasukannya Belanda itu mencari prajurit di Ponegoro sampai ke desa-desa di sekitar Baki dan Gawo. Baki pun juga disebut. Jadi di bukunya namanya Wyvern Fighten Van Het Nederland Indi Lager itu buku tentang ini cerita-cerita pertempuran yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia, kayak di Aceh, kemudian salah di Bali, kemudian salah satunya di itu dalam bentuk bahasa Belanda ya Mas? Bahasa Belanda, itu dalam bentuk bahasa Belanda. Nah, di buku itu juga diceritakan tadi nama Baki dan Gawo disebut karena ternyata pasukan di Ponegoro itu ini larinya ke arah daerah yang disebut Sukarojo. Sukarojo, Rojo. Jadi mungkin sekarang Sukarjo ya. Oh, itu mungkin merujuk ke ini. Ya, Sukarjo itu. Ya. Jadi pasukannya Belanda itu istilahnya ngentek-ngentek ya. Jadi menghabisi prajurit di Ponegoro sampai ke desa-desa di sekitar Baki dan Gawo sampai ke Sukarjo. Lah diceritakan di situ Mayor Lebron itu sampai suara meriamnya nggak kedengaran. Jadi dari Gawo itu nggak kedengaran. Jadi udah jauh. Sampai jauh. Jadi nggak sampai nggak kedengaran. Sampai Kolonel Choice itu mengirim orang untuk mencari ini di mana pertempurannya. Ya. Nah ternyata Mayor Lebron itu sempat terdesak di sebuah makam. Jadi diceritakan sempat terdesak di sebuah makam dan sekitar dari mana kira-kira? Ya mungkin antara Gawo dan Sukarjo. Ini Baki itu. Mungkin di sekitar setelah Baki apa Solo Baru atau di mana. Jadi di sebuah makam itu pasukannya Mayor Lebron itu sudah terdesak dan digambarkan di sana prajurit-prajuritnya di Ponegoro itu menyerang dengan berteriak penuh semangat dengan membentuk bulan sabit. Jadi setengah lingkar. Mungkin karena di Ponegoro itu kan mungkin kiblatnya ke Turki ya, jadi Usmani ya? Ya, jadi lebih ke seperti bulan cabai, jadi metode berperangnya ternyata seperti itu, dengan berteriak membentuk formasi bulan cabai. Nah, tetapi pada waktu terdesak Mayor Lebron kan mereka Belanda punya ini perlengkapan perang yang lebih canggih ya, jadi justru bisa membalik karena bertahan dulu, terus kemudian perlengkapan perangnya disiapkan betul, kemudian menyerang balik dengan senjata yang lebih lengkap. Akhirnya ya menang lagi juga. Jadi untuk serangan yang di Gawo ini sebenarnya Pangeran Diponegoro kalah. Jadi pasukannya Pangeran Diponegoro kalah karena memang kalau menurut Diponegoro ini bukan caranya beliau berperang. Jadi karena kan Diponegoro lebih ke serangan mendadak terus lari mendadak lari gitu. Ini juga yang menjadikan hubungan antara Diponegoro dengan Kiai Mojo ini menjadi kurang harmonis setelah perang di Gawo ya. Kemudian ini Mas, kalau untuk ending atau akhir dari perang Diponegoro di sekitaran Gawo, kalau menurut Mas Fernandes sendiri gimana? Jadi tadi kan kenapa kok sampai mengejar prajurit di Ponegoro sampai jauh? Ternyata prajurit di Ponegoro pun di sini juga memasang banyak seperti jebakan. Jadi lubang-lubang, kemudian jadi rintangan lah, memasang banyak rintangan. Itu sebenarnya juga menyulitkan pasukan Belanda juga di sini. Itu bentuk-bentuknya seperti ya, ini, kalau kita tahu di ya, mungkin film-film parit-parit, jadi perang Vietnam itu seperti itu ya rintangannya. Nah, dicatat juga yang lebih banyak tewas itu adalah
prajurit lokal. Jadi bukan yang orang Belanda ya, tetapi prajurit lokal kan banyak dulu. Beberapa keraton juga orang-orang dari timur itu juga banyak dijadikan tentara oleh Belanda. Nah, yang banyak yang tewas sebenarnya itu orang lokal ya. Ya, walaupun Belanda Diponegoro itu kalah di Perang Gawok, tetapi sebenarnya sebelum tahun 1827 itu ada sekitar 2000-an tentara yang asli Belanda itu sudah istilahnya sudah menyerah. Jadi yang penyakit juga, karena cuaca juga, karena kan cuacanya kan di sini beda dengan Belanda. Cuaca, penyakit, dan kondisi medan itu sekitar 2000-an orang prajurit yang asli Belanda pun juga sudah mengundurkan diri. Ada yang sakit, ada yang meninggal, macam-macam. Sampai seperti itu. Dan juga kerugian di kekalahan di Ponegoro itu adalah terlukanya Pangeran Diponegoro di dada sebelah kanan dan paha sebelah kiri. Jadi tertembak. Oh, sempat tertembak ya. Jadi Diponegoro itu terluka di dada sebelah kanan dan juga paha sebelah kiri. Jadi beliau itu sampai terluka. Jadi memang terluka dan memang pasukannya memang kalah waktu itu, dan disebut juga memalukan. Kalah memalukan karena memang bukan pilihan, sekali lagi bukan metode pilihan Diponegoro sebenarnya. Kan perang terbuka. Kan Diponegoro tahu ini ya, kekuatan persenjataan militer ya. Jadi lebih seneng serangan mendadak kemudian pergi serangan mendadak. Kalau tahan-tahanan itu pasti kalah karena peralatannya enggak cukup canggih. Kalah teknologi. Itulah yang mengakhiri perang di Gawok. Ada ilustrasinya, terlihat pasukannya Diponegoro itu lari kalah. Itu Mas. Kalau ini ya Mas. Terjadinya perang Diponegoro Gawok itu kalau dilihat apa ya, tempatnya itu kira-kira bisa digambarkan di daerah mana Mas? Pasnya. Sekitar Gawok ini, sekitar Gawok, kemudian Baki dan ke Sukoharjo mungkin ya sampai mana ya. Soalnya kalau dilihat perang Gawok, kalau dari apa ya, lokasi sendiri Gawok itu kan sebenarnya kalau sekarang ini merujuk ke suatu dukuh. Itu masuknya ke Kelurahan Geneng kan. Sementara kalau kita lihat juga stasiun Gawok itu letaknya jauh. Jauh, sekitar 2 km dari Gawoknya itu sendiri. Nah, itu kita juga semakin susah gitu, mengulik sebenarnya terjadinya itu di mana pasnya. Jadi, walaupun kalau ditulis itu kan ini kejar-kejaran. Jadi mungkin tidak hanya pada satu titik Jadi sampai dan dikejar sampai namanya Sukoharjo itu berarti kan Baki aja sudah jauh. Jadi tidak hanya pada satu titik. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja, dan besar harapan kalau dari saya sendiri, terutama untuk saya tunjukkan kepada masyarakat Gawok pada umumnya, pada khususnya, dan sekitar Gawok pada umumnya, bahwa kita sebagai warga Gawok itu sedikit apa ya, namanya itu ya tahu, berbangga lah, ya tahu dan berbangga. Maksudnya ya memang di wilayah Gawok, sekitar Gawok ini, tapi kita memang nggak tahu tempat pastinya itu di mana. Bahwa waktu itu, waktu perang di Ponegoro itu memang terjadi di sini gitu. Dan bukti literasinya ada gitu, ada kan? Catatannya ada, memang ada, cuman memang nggak disebutkan panjang lebar. Dan kalau untuk masuknya sendiri, harapannya ada pesan atau harapan? Hampir sama juga. Jadi selama ini kita tahu perang di Ponegoro itu di Jogja, tapi kan sebenarnya juga terjadi di Gawok. Walaupun saya orang Baki, tetapi Gawok itu juga sebenarnya Baki bagian dari Gawok, juga bagian dari Baki. Kita kan hanya tetangga. Jadi masyarakat Gawok dan Baki selayaknya tahu tentang sejarahnya. Jadi sejarah lokal itu karena banyak sekali sebenarnya, seperti ada yang namanya Jembatan Payon itu kalau dibangun itu kita sekarang ini posisinya di Jembatan Payon, cuman memang jembatannya tidak terlihat. Itu kalau dibangun itu ada bisa untuk mungkin dana desa bisa untuk membangun jembatan kembali itu untuk wisata lokal, untuk macam-macam lah bisa untuk berkegiatan di situ. Hal seperti itu, selain yang Mas Tadi tadi sebutkan bahwa tentang sejarah itu kita harus minimal tahu. Jadi sebenarnya mungkin ada yang tahu juga tentang, sudah ada yang tahu, tetapi nanti harapannya
bisa untuk generasi muda biasanya nggak tahu. Yang nggak tahu itu biasanya generasi muda. Belum tentu mas, itu, kadang yang tua juga kadang nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Jadi itu harapannya kita tahu sejarah kita, kemudian menghargai juga bekas-bekas jasa-jasa pahlawan ya. Ya, kemudian tempat-tempat yang seharusnya ada muatan sejarahnya kita bisa merawatnya. Ya, karena kita tahu juga perang Diponegoro ini termasuk salah satu rujukan dari apa ya namanya? Bukan rujukan sih. Dipelajari oleh kalangan internasional karena memang salah satu perang yang merugikan Belanda. Merugikan Belanda dan terkenal gitu kan. Oke. Mungkin cukup itu aja Mas ya. Terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama. Saya yang banyak berterima kasih karena berkenan hadir di Jembatan Payon ini. Saya senang di sini. Saya tuh di Jembatan Payon itu senang sekali. Iya. Saya nggak nginep aja. Oh iya, kemah di sini. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Dan tetap ikuti video-video selanjutnya yang akan kami buat. Dan mungkin kedepannya kita juga akan berkolaborasi sama Mas Surya lagi. Misalkan sejarah. Misalkan ada waktu yang luang, kita coba untuk kolaborasi lagi. Sebisanya. Oke. Terima kasih banyak Mas. Terus terima kasih. Oke. Langsung aja. Sampai tinggal. Sampai jumpa. Sampai jumpa.